Pokoknya apapun barang-barang yang bakal memadaratkan rumah kita, keluarga kita, eta bakal tercegah dengan wasilah kita baca surah Yasin. Dibaca gak tiap malam? Baca. Nah, ini mah rumah udah dipagar, digonggong pula. Bahkan di depannya ada anjing header. Dan di depan rumahnya lagi ada kantor jaga security. Ternyata kemalingan nyerah. Rumah digembok, mobil di garasi. Padahal gemboknya gembok double. Dan gemboknya bukan gembok kunci, malah pakai kode. Ternyata masih kemalingan. Etalah, manusia bakal bisa diakalan oleh manusia. Tapi kalau manusia sudah dijaga oleh Allah, siapa yang bisa menembus penjagaan Allah itu? Dan kalau kita punya rumah, makanya orang dulu, orang dulu pada punya pagar ke depan rumahnya. Orang dulu rumahnya ngablak, pintu juga kadang ngablak aja itu dikunci. Tapi ternyata nggak ada yang maling. Kenapa nggak dimaling? Kita mah penjauhnya begitu, Pak. Atau gak mau dimaling, gak punya apa-apa. Tuh. Ya, itu berarti ada yang ngejaga. Ada yang ngejaga, apa? Keyakinannya. Makanya model kita. Makanya orang yang tenang kan orang yang gak punya apa-apa. Tenang gak hidupnya? Halo, Bu ya. Jadi, Bu, ya hidup yang tenang mah gak punya apa-apa. Mobil nggak punya, motor nggak punya, terus apa lagi? Emas nggak punya, insya Allah tenang. Tapi dipikirin coba, kan nggak dipikirin. Coba kalau punya motor mah, mau tidur pikirin motor. Punya emas, nggak mau tidur pikirin emas. Makanya orang dulu mah, walaupun nggak punya, hidupnya tenang-tenang orang dulu. Orang sekarang mah punya-punya kaya-kaya hidupnya kagak ada yang tenang. Kunaon eta? Sebab orang dulu mah enggak punya apa-apa. Tenang. Tuh, makanya kata orang dulu mendingan zaman dulu gua mah enggak punya apa-apa, gua mah tenang dulu mah. Sekarang mah punya apa-apa, hidup hanya gua ini kayak di burung begini. Nah, sebenarnya mah untuk menengahi itu kita boleh kaya, siapa yang larang? Nggak ada larangan kaya. Kita jadi pengusaha boleh, kita kaya raya boleh, punya rumah bertiga silakan, punya mobil banyak atau mah enggak, motor banyak silakan, bahkan emas misalnya segede ban pelek selama itu silakan tuh, nggak dilarang. Cuma ketika kita pengen aman dari itu semua, jawabnya deketin diri kita kepada Allah. Di antara cara ngedeketinnya adalah itu baca surah Yasin. Makanya tak baca surah Yasin, insya Allah baru madagang enggak dari mana. Kalau nggak percaya, maaf, harus dirima nih motor. Ini anak kobong motor tertarik dari zaman kobong Billy itu nggak pernah dipasukin motor dulu itu kan. Kagak terima lu ya. Emang kenapa? Jawabnya, sebab di sini baca surah Yasin. Siapa yang baca? Jangan tanya siapa yang baca, saat ini betul baca, tolol itu sendiri. Gua yang baca, tolol itu sendiri. Ini kita mau tertinggal itu, jangan malah diperkaya. Enggak kena baca, bapak yakinin ke Allah, tak yakinin. Ini surah Yasin adalah Al-Quranul Karim, yang mana Kanjeng Nabi bisa tembus ke Allah dengan bertemu dengan Malaikat Jibril dengan wasilah kalamun qadim itu, yakni Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita pengen tembus ke Allah, cara bagaimana? Pegang Al-Quranul Karim, di antaranya baca surah Yasin. Surah Yasin, nah. Ustaz, saya emang gak bisa. Misalnya ibu gak bisa baca surah Yasin, lakinya yang suruh baca. Bang, mau kemana bang? Mau ada bisnis dulu. Dulu bang, itu baca surah Yasin. Depan itu udah suruh baca. Nah, bapak siapin air di depan. Gak perlu banyak-banyak, saya ember. Baca ini Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Beres baca surah Yasin, ya Allah, saya mohon kepada Allah dengan mujizat ini surah Yasin, jagalah keluarga saya, rumah saya, lingkungan saya, dan lingkungan masyarakat yang ada di sini dengan barokah surah Yasin, ya Allah. Yakin, amin. Nah, akhirnya tadi banjurin,
sekeliling rumah. Satu hikmahnya rumah jadi adem, terus kemudian barang kotor insya Allah gak bakal masuk. Kita yakin cuma syaratnya yakin. Makanya orang dulu mah rumahnya pada kejaga. Kenapa? Sebab yang dibaca Al-Quran kalau maju maghrib minimal baca, baca itu dah sambil nyanyi anak jarum dulu mah. Nggak ada yang nyanyi minaboni, nggak ada. Minabono nggak ada apa? Dulu mah Allahu Salamullah ala Taha Rasulillah. Sebelah sana rumah yang belah sana alamun kodimulah. Ke sana lagi rumahnya Allah wujudi dambak. Oh dulu tuh rumah, tuh rumah orang dulu begitu. Ada lagi belah sana lagi ngeja alif bataha alif kasri. Lampunya lampu keletik alif domau babi bukan dari mana masalah alif kata apa jadi bah tuh yang tentang artinya rumah dulu mah hidup makanya aman nggak ada yang maling dulu mah nggak ada yang maling sekarang mah kunaon eta rumah di pagar tinggi tapi maling masih nyeplos dari akal coba eta pohara eta mah eta ku sebab naon eta kita keyakinannya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala tak bakal dijaga. Kata Nabi Rasul, siapa orang yang baca surah Yasin pada permulaan malam maka keluarganya, bicara ahli itu keluarga kita, punya istri keluarga kita, punya anak keluarga kita, berarti lingkungan di situ eta bakal diamankan oleh Allah. Diamankan itu dijaga oleh Allah, dijaga oleh Allah. Sedangkan Allah mah hayyun la yamut, Allah mah enggak ngantuk juga enggak tidur. Yakin ente bakal diawasi oleh Allah. Dia ada maling ya atau Allah kesana memang maling ya Allah yang maling yang jitain Allah. Bisa jadi ntar maling mau datang ke situ kata maling itu ya langsung bisa tobat ente maling di situ. Nah datang kayak yaudahnya gue kalau maling ini di sini biar mah kayaknya maling mana ini terus pacarnya itu motor yang beli itu kayaknya di luar nanti ini jangan-jangan gue ini gue perantap ini mah. Atau emang orangnya lupa kali mah. Oh kayaknya ini mah punya keyakinan kayaknya kok Allah ini mata maling tolol lagi ini tolol. Aduh. Nah ketika begitu nggak jadi lah. Tah dia nggak jadi maling gerak siapa ya tah gerak Allah. Kenapa Allah? Makanya nanti kita bicara tauhid fil afal, tauhid fil asma, tauhid fil sifat. Nanti dengan dalam Aqidul Iman kita belajar sedikit untuk memahami. Nah itu tah. Jadi baca surah enggak kudu malam Jumat aja. Baca Yasin mah di rumah kata. Di rumah baca Yasin. Makanya kalau ada tempat ibadah di situ dipakai ibadah. Makanya majlis di situ dibacain Al-Qur'an atau tempat ngaji Al-Qur'an. Rumah dipakai buat ngaji. Maka orang dulu mah belum anak yang ngaji ke gurunya ke majlis itu di rumahnya. Orang tua yang ngajarin ngaji di rumahnya. Itu tujuannya itu kan. Sebetulnya Yasin ya Allah tak. Jadi bacain surah Yasin. Nah, insya Allah. Nah kemudian ibu punya suami apa? Asal maghrib hilang tuh laki. Tahu-tahu jam 6 pagi udah di depan rumah balik. Puyeng. Eta gampang jawabnya bu. Eta sambil maghrib bacain surah Yasin. Itu dong jawabannya. Ini masa kali udah dua kali baca. Dua kali udah tiga kali baca. Tiga kali udah empat kali baca. Empat kali udah lima kali. Terkalinya bosan. Udah yakin bakal nanti galakinya. Di sini bawahnya gue ini pengen balik aja ke rumah. Ada apa ya? Bisa jadi kita dengan melihat surah. Ini mah kita mangga sih. Laki kemana-mana, bini ngedongkol. Gak pulang-pulang mah dong, kalau dia tanya pas pagi lagi pulang, maka dia tanya apa dari HP lagi. Coba, itu rumah, jadi neraka kan? Panas hawanya. Sama, bapak juga punya bini, misalnya ngomel ini mah. Sama, bacain surah, ya sama. Mana, lempengan depan rumah, pintu-pintu. Wah, coba dia di situ, baca Yasin. Cuma, baca Yasin lah ketika bini lagi gak ngomel. Kalau ngomong jangan baca Yasin, kalau tiba kelas jangan tuh.
mengkomunikasi. Tetap bininya, mampu setan bacanya sih, kok tau lagi bininya entar. Bacain gak sih insya Allah tuh. Sebagaimana dulu khasiat keistimewaan ajan. Ajan kalau gini ngomel ajan Allah Akbar, Allah Akbar. Yang penting suara yang bagus. Kalau gila yang tetap gini paham gini Allah. Arti mati ajannya itu ajan itu luar biasa ya. Luar biasa. Kalau yang ajannya benar, memang ajan yang benar gimana? Ajan yang benar mah yang ajannya benar. Maksudnya artinya benar ajannya itu bakal punya pengaruh. Kenapa orang sekarang ajan itu orang gak pada datang ke musola? Itu yang ajannya kagak beres. Bukan kalimah ajannya. Kalimah ajannya. Kali ajan lo bagus kalimahnya mah. Hati yang ajannya kagak beres. Tuh, makanya dulu kan disinggung tentang bila genderaba eta. Dan genderaba itu suaranya 60 kilo. Kenapa suaranya itu 60 kilo? Sebab hatinya ikhlas. Sampai 60 kilo jarak suaranya itu. Sekarang bukan orang yang ajarnya suaranya sampai 60 kilo. Ini mah yang diajarin rumahnya nempel sama musola. Ternyata itu suara ajan kagak sampai ke kuping yang dipinggir di musola. Itu jawabannya kenapa? Itu mungkin yang ajarnya kagak benar. Ih, orang benar sih. Itu mah yang tetangganya sial itu ke musola. Itu berarti samanya berarti. Ya Allah. Nah itulah kita beres harapi. Sebab ibadah kita bukan pengen dialem oleh manusia. Kita ibadah pengen dialem oleh Allah Subhanahu. Kalau udah sih itu titik. Nah jadi bakal diamankan oleh Allah orang yang baca Yasin pada waktu malam. Yakunu ahluhu fi amanillah. Maka keluarganya bakal ada di keamanan Allah. Dijaga oleh Allah ila subhi sampai waktu subuh. Oke, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk membaca surah Yasin setiap malam. Amin ya Allah. Ah, enggak berat padahal ngapalin juga baca Yasin 5 menit 10 menit. Mana kalau 10 menit? 5 menit kalau enggak apa mah. Cepat udah duduk dong Yasin beres sudah. Maksudnya 5 menit itu yang hafal. Jadi cepat kita. Iya, pada nonton TV. Nonton TV 24 jam kuat. Baca Yasin ya Allah 5 menit heran, yang mantap mah Yasinnya ditaruh di atas TV ya kan. Ya Allah Yasin ada TV, itu yang dipegang Yasin sama remote, ngerene di atas TV itu mah. Dan di mana bu? Remote, panennya baru bukan remote. Bukannya Yasin, habis maghrib teh salat maghrib buka mukena, ada Yasin sama remote, padahal udah ngaji mulai awal malam aja surah Yasin. Tetap yang diambil, diambil. Ya Allah, ubah pelan-pelan, ubah ya kan mas. Kebiasaan kita dari yang nggak bagus ubah ke yang bagus. Sebab kita pengen nanti di akhirat di tempat yang bagus. Lah. Wa idza quri'atal mayyitu khufifat anhu adzabul qabri. Nah sekarang bagaimana kalau surah Yasin itu dibacakan kepada si mayit, yakni orang yang sudah meninggal dunia. Kita kadang punya orang tua, punya saudara sudah ngejlojor tanpa ruh. Kita di sisi kanan, sisi kiri, kemudian kita kumpul baca Yasin. Pertanyaannya itu Yasin manfaat atau enggak tuh buat si mayit? Kita suka begitu enggak? Ada yang meninggal dijelonjorin, dijelonjorin ke arah kiblat, pala diganjel pakai bantal sedikit supaya ngarahkan wajahnya ke arah kiblat. Kemudian pakaiannya dibuka dilukar, kemudian mukanya ditutupkan supaya tidak ada fitnah. Nah kemudian datang keluarga 1212, nah ngedampingin di sisi kanan atau sisi kiri si mayit, kemudian di situ ada surah Yasin, kita buka blak baca surah Yasin buat eta si mayit manfaat atau tidak. Disinilah dijawab wa idza quri'at ala mayit. Apabila dibaca surah Yasin ala mayit atas orang yang sudah wafat meninggal dunia, ngejelonjor tanpa daya tanpa ruh, kemudian di sisi kanan sisi kiri semuanya membaca Yasin,
kadang eta anak, kadang cucu, kadang mantu, kadang bebaturan teman yang akrab, bahkan orang lain yang tidak kenal pun yang simpati pun membacakan surah Yasin. Apa itu keutamaannya? Apabila dibacakan Yasin di orang yang wafat meninggal dunia, hufifat anhu adabul qabri, bakal diringankan bagi itu si mayit siksa kuburnya. Jadi ketika dibacain Yasin itu apa si mayit itu bakal diringankan sisa kuburnya. Awas, in kana min ahlil adab, kalau memang si mayitnya itu bakal mendapatkan sisa kubur. Contoh gini, ini lima orang walaka, ini mah walaka. Kata bininya gampang, atuh orang mengaji, kalau tiap malam Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Selasa ngaji, Jumat ngaji, bang orang-orang ngerti, abang masyaallah, abang mah, ih. Kata bininya, lu ngajar-ngajar gua, rumahnya ngajar soro. Kata lakinya, enggak bang, atuh saya apaan, dikit-dikit begini gak saya mah, kublek-kublek ini saya betul pernah ngaji saya mah, alhamdulillah bang saya mah sholat, segala apa. Tapi abang suruh sholat ya susah jelas, emang abang ini keturunan siapa ya man? Lu pakai nanya abang keturunan siapa? Kan bapak gua kan mertua lu. Artinya emang mertua saya. Enggak, ini maksudnya apa? Ini tak terima ada. Enggak, pokoknya gua mah. Gua mah kalau lagi masih hidup, gua mah gak mau ngaji. Gimana mau mati? Hidupnya gak mau ngaji. Bener baik ya tamah. Boh, sampai bininya ngelalak, bang. Ini saya mimpi ketemu bapak mertua, kenapa? Kan bapak mertua kan pernah meninggal, iya. Kenapa emang? Itu saya mimpi, itu bapak wasiat ke saya dari mimpian. Apa wasiatnya? Wasiatnya buat abang. Wah, yang mandir nih. Benar ada wasiat ke abang. Wasiatnya kata abang, bapak, tuh neng, bilangin tuh laki lu. Nih, bapak wasiat, tolong tuh bilangin laki lu suruh. Tanya terlalu, bang. Satu sholat, kedua ngaji, bang. Si Al itu belum masih atau masih Al itu mau kau? Belum kau yang ngarang, belum kau yang ngarang ini. Ngarang-ngarang. Kau susah sama ibadah hesek. Dilala bagaimana tetap yang enggak dapat itu masih susah. Nah, udah ujung-ujungnya termati begitu juga. Termati. Emang kagak mati ya, kagak ibadah mati tetap. Mari contoh juga banyak. Boleh ibadah tinggal, rada mendingan yang tidak beribadah mah. Ninggal mendingan. Ini mah yang kagak ibadah sama sekali. Kumantak, adat kita mah, adat kita nih, karena itu kadang tetangga kita, kita kenal kadang saudara, padahal mah kita tahu sejak melincik dari balik sampai ninggal nih mah, duduk di majlis taklim kagak pernah, jangankan duduk yang sendalnya nyangkut di majlis gak pernah, ya Allah sampai musola juga gak pernah, maju juga gak pernah, pas ninggal pun tetep kita mah kadang dateng dah, kita ngebacain ya, gitu kan? Pas datang dia, aduh Mas Allah, makasih Pak dia, baca yasin, bukannya kita. Padahal kalau bicara aja, mungkin dia mah ahli siksa di kuburnya. Cuma dibacain yasin, apa itu keutamaan yasin? Tetap seandainya orang tersebut bakal disiksa dalam kuburnya. Tapi kemudian dia ternyata oleh orang yang hidupnya, oleh anaknya, saudaranya, tetangganya, ngebacain yasin, yasin itu bakal ngeringanin siksa dalam kuburnya. Ya, gak ada yang amin kan? Jangan, jangan takutnya mati, ini ahli siksa, jangan. Itu kalau yang ahli sisa. Bagaimana ini maya meninggalnya? Ternyata ahli ibadah, ngajinya doyan, bahkan baca Qurannya pun rajin, sedekahnya juga rajin. Pokoknya pengajian dimanapun ada, sedekah dimanapun ada pembangunan, dia menyumbang. Jangankan itu bicara pembangunan, orang yang lewat aja, padahal mah lagi lewat, disangkanya itu mau minta-minta, dibahagi aja mandinya. Pom, mau kemana? Saya mau ke depan. Ini saya sedekah. Ih, saya mau gak lagi jadi alok. Enggak, itu hebat gak dia begitu? Hebat gitu? Dikasih. Oh, pokoknya mah hebat luar biasa. Ibadahnya hebat. Kemudian sholat lima waktunya hebat. Dirasain. Nah, kemudian ninggal. Kan model begitu mah udah bagus. Tapi kita tetap aja datang. Jenazahnya masih ada. Jenazahnya. Itu kita bacain surah Yasin.
Apakah kalau yang ahli siksa dalam kubur dibacain Yasin bakal diringanin siksa? Bagaimana kalau orang tersebut ini mah udah bakal dijamin seneng dalam kuburnya dibacain Yasin pula? Kayak kita misalnya kiai meninggal, tentu kiai ini nggak santainya pada ngapain tuh ngurungmu baca apa? Baca Yasin. Pertanyaan Yasin mata apa enggak? Kalau baca kita mah ini udah kiai dia mah, dia udah pasti ke surga. Di kubur nggak bakal sisa. Bis. Rahmat Allah mah nggak bisa dicegah. Dibacain Yasin, ada yang baca Quran, bahkan ada hakaman Quran dan sebagainya. Itu bicara kemanfaatan. Kalau dibanding model kiai aja masih butuh doa, butuh bacaan Al-Quran, apalagi model. Nah, kita kan bicara bandingan. Nah, sekarang ini yang kemudian ini si mayit ternyata bukan ahli siksa, kena ahli ibadah dia mah. Tapi di bagian Yasin, apakah sama dengan yang tadi? Kalau yang tadi mah ahli siksa dikubur, di bagian Yasin bakal ringan siksa dikuburnya. Tapi kalau yang ahli ibadah ninggal, wa illa fataku firuhi warohatihi ziyadatun. Kalau orang yang meninggalnya ahli ibadah dibacain Yasin bukan ngeringanin siksa, tetapi patakunu fi ruhi, ruhnya warohati, rohi atau rohati, kesenangannya nanti di dalam kubur ziyadatun itu bakal bertambah. Berarti kalau dia kan gak ahli ibadah mah bakal bahagia dalam kubur, itu kebahagiaan itu ditambah lagi. Kalau bahasa kita mah hidup, kita udah dapat bagian karena kita mah orangnya bagus, konten 10 muluk dapat piala, seneng gak? Pas dapat piala dapat bonus duit 10 juta, seneng gak? Tuh bacaan Yasin bagi orang yang sudah dapat kebahagiaan kubur, dapat apa Yasin itu seperti kita udah dapat juara satu, dapat bonus, makin seneng gak? Etalah. Makanya orang yang ahli ibadah, para kiai meninggal, muridnya banyak, ngamalin ilmu, meninggal di bagian Quran, itu makin senang aja terus. Enggak ketemu susah. Makanya model kita mah, ayo didik anak kita, mantu kita, cucu kita, supaya pada bisa baca Al-Quran. Supaya apa? Ketika kita meninggal, di lempengan kaki, cucu, lempengan paha, mantu, lempengan pala, anak, lagi ngapain? Senang gak? Apalagi punya sambil bacaannya sih luar biasa. Makanya ketika bicara nikmat dalam kubur, bukan bicara orang tua yang meninggalkan warisan harta, tapi adalah orang tua yang meninggalkan anak-anaknya bisa ibadah, bisa baca Al-Quran. Ya Allah. Tuh, bakal nambah kalau orang tersebut yang bukan ahli siksa mah dibacainnya sih makin nambah-nambah kesenangannya ketika bicara nanti di alam barzah dan lebih-lebih nanti di alam akhirat. Kok begitu? Sebab di annal qabra raudatun min riyadil jinan. Sebab kuburan itu taman daripada taman-taman surga. Al-hufratun atawa al-hufratan min hufarinilah atawa kuburan itu adalah hufratun min hufarinilah, itu adalah kekedukan, jadi adalah lubang atawa yang lubang-lubang daripada lubang-lubang neraka. Jadi kuburan mah yang bakal kita masuk itu bisa jadi taman surga, bisa jadi ladang neraka. Tinggal gimana kitanya. Kalau dari hidup sekarang udah kita persiapin lubang kita supaya jadi taman surga, makanya berkeli awal kita tentang qawaidul iman 1, 2, tentang qawaidul Islam yang bakal kita kaji dalam kitab Sarah Siddin, itu bekal supaya nanti di kubur kita, kuburan kita jadi raudhah min riyadil jannah. Dan kita tidak ingin kuburan kita menjadi kedukan daripada kedukan api neraka. Makanya terus kita banyakin teman-teman
dalam taat ibadah kepada Allah. Apalagi ini nasi yang kita bagus, makanya model kayak kita kumpul lagi ngaji ini bagus nang. Kemudian kita kumpul di tempat tempat di situ adalah kumpul orang-orang yang ibadah itu bagus namanya. Banyak itu sebab itu yang akan menjadi saksi buat kita. Dan ketika kita meninggal dunia, kita bakal disaksikan oleh orang-orang yang bagus tersebut. Apalagi mereka itu bisa baca Al-Quran, mereka bakal mengantarkan Fatihah melalui lisan mereka untuk disampaikan kepada jasad kita, ruh kita, yang mana kita sudah kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keturunan kita, anak kita, cucu kita, dan keturunan kita semuanya dijadikan ahli-ahli Al-Quran, diberikan pasir dalam membaca Al-Quran, dan kita semuanya berada dalam rahmatan dari Allah, dan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan membawa iman Islam husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.